Nah, ini mesti nih. Ini kumis bikin hidung gue gatel aja deh. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya, nampaknya sekarang ini Raisa dan juga Mac lagi ngedit bareng, tetapi Mac masih menyamar menjadi Pak Raden. Tapi ketika Mac bersin, kumisnya itu copot. Tentu saja Raisa pun jadi panik banget ya, khawatir ya lihat dan Mac bakal ketahuan. Janji kita bakal terus sama-sama apapun rintangan yang bakal kita hadapin ke depannya. Sementara itu terlihat Alfa dan juga Andra yang sekarang ini semakin mendekat, bahkan mereka beradegan romantis seperti ini. Ingin, insya Allah. Gawat, malah papasan lagi sama si mama. Kemudian kembali kepada Mike, dia itu kaget banget ketika melihat ada sang mama di hadapannya. Ya pastinya takut banget kalau sampai berpapasan dan ketahuan. Duh, jangan sampai mama nyadar kalau ini gue. Tetapi kalian bisa lihat ya apa yang terjadi ketika Mike berbalik badan mau menghindar, malah dia kejedot. Waduh. Lu berdua masih ingat gak sama orang yang udah neror Mike? Kemudian adegan berpindah kepada Rio yang lagi duduk santai bersama dengan Alfa dan juga temannya. Yang waktu itu gue dituduh kalau gue ada kerjasama sama orang itu. Okay. Kemudian Rio pun bercerita mengenai seseorang yang dulu pernah dituduh bekerja sama dengan dirinya menteror Mike. Sekarang kalian coba lihat ke arah seberang jalan. Ternyata orang itu ada di seberang jalan sana. Rio pun menunjukkan laki-laki itu kepada Alfa. Kemudian mereka semuanya pun memperhatikan gerak-gerik laki-laki itu yang memang benar-benar mencurigakan. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Dimana kita melihat ya sekarang ini Alfa dan Andra semakin mendekat. Kemudian kita melihat juga bagaimana Raisa dan juga Mac yang lagi ngedate tetapi Mac-nya tuh menyamar. Nah, kira-kira apakah nanti penyamaran itu akan terbongkar? Simak kelanjutan My Heart bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye.